Semalam kita bincang panjang lebar tentang langkah-langkah susulan yang kerajaan akan ambil untuk membantu mangsa-mangsa banjir di seluruh negeri-negeri yang terlibat. Ya. Satu yang telah pun diumumkan dan saya telah nyatakan dulu ialah pembayaran sagu hati RM500 bagi setiap mangsa yang berpindah dan juga RM500 bagi mangsa yang tidak berpindah tetapi disahkan sebagai mangsa banjir, sudah pun mula dibayar. Dan ini saya telah minta supaya disegerakan. Kemudian bagi mereka yang ditimpa kemalangan, maut dan sebagainya, kita bayar RM5,000 sebagai wang ihsan kepada waris-waris. Di samping itu, kita juga bincang tentang penempatan. Semula, mangsa-mangsa banjir yang sebahagian besarnya hilang harta benda, rumah dihanyut dan sebagainya. Mangsa-mangsa yang memiliki tanah tetapi rumahnya sudah dihanyutkan, itu macam rosak 100%, tapak tanah itu milik mereka. Kabinet bersetuju supaya tapak itu digunakan semula untuk dibangunkan rumah kekal di situ. Dengan model ataupun bentuk bangunan yang sudah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri, yang dikemukakan oleh Menteri Kerja Raya di bawah CIDB. Jadi kosnya lebih kurang RM48,000. Jadi kita minta supaya dibina atas aras tanah yang tinggi. Bukan di atas tanah tapi kurang-kurangnya 8 kaki tinggi supaya nak mengelakkan kemungkinan banjir di masa hadapan. Jadi, tak ada arahan dikeluarkan oleh kementerian kepada mana-mana pihak pentadbiran sekolah untuk menyekat atau menghalang mana-mana pelajar termasuk yang bukan Islam untuk memakai pakaian-pakaian baju kurung. Bagi saya itu satu perkara sepatutnya digalakkan. Sama ada dia yang Melayu Islam atau bukan Islam, pasal itu sudah dianggap sebagai satu bentuk pakaian kebangsaan. Jadi di sekolah kita tak ada keluarkan arahan. Cuma setengah-setengah sekolah macam mana kes yang disebutkan tadi, ada aturan dia sendiri. Jadi saya fikir itu tidak betul. Perlu dibetulkan. Kementerian akan minta supaya pihak sekolah memperbetulkan semula. Kerana dengan sebab isu sikit itu dah timbul tanggapan soal-soal yang dianggap perkauman. Bukan isu perkauman. Isu itu berbangkit kerana di sekolah itu ada arahan yang dibuat yang tidak selari dengan dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Jadi langkah untuk memperbetulkan itu akan kita buat. Dan pihak sekolah, baik yang ini atau lain-lain sekolah, jangan mengenakan aturan peraturan yang tidak disuruh oleh pihak kementerian ataupun yang boleh menimbulkan masalah-masalah lain.